Malang tidak berbau. Itulah nasib yang menimpa seorang pelakon, Iqmal Amri, yang terlibat di dalam satu kemalangan yang melibatkan anak dan isterinya. Iqmal telah pun meminta maaf kerana menjadi punca. Namun, masih hendak mendakwa, Iqmal tidak bertanggungjawab. Menolak segala spekulasi, Iqmal sila jawab. Sihat alhamdulillah, cuma sekarang ni masih dalam recovery lah. Luaran alhamdulillah sihat tapi dalaman masih recovery. Macam mana kronologi kejadian tu? Apa yang mungkin Iqmal boleh ceritakan? Hari sebelum on the way ke Melaka tu, shooting sampai 7 pagi. Iqmal rehat dalam 3 jam sebab dah janji dengan family nak jumpa pagi tu juga. Memang tanggungjawab setiap bulan memang balik kampung, jumpa family, belanja diorang makan apa semua kan. Dalam hati tu dah janji kan, nak tak nak memang kena pergi. Iqmal gagahkan diri untuk pergi juga balik Melaka walaupun Iqmal tahu Iqmal tak cukup rehat. Dalam pukul 11 macam tu, Iqmal on the way ke Melaka dalam keadaan yang biasa. Kita happy-happy. Kita rasa diri kita ni mampu untuk bawa kereta, tapi sedar tak sedar otak Iqmal dah penat tau sebab tak cukup rehat dan overwork. Sikit lagi dah nak masuk Tol Aikro, dalam 5 km macam tu, kereta Iqmal lost control dan Iqmal terlanggar satu MyV biru dan berpusing lebih dari 5 kali tu kalau tak silap. Aku langgar lagi satu kereta. Kalau nak ikutkan kereta, hampir total loss lah. Tapi syukur alhamdulillah diberi peluang lagi satu film Iqmal selamat walaupun keadaan kereta yang sangat-sangat mengerikan. Even Iqmal sendiri nak tengok gambar kereta tu pun macam ya Allah. Lepas daripada accident tu, Iqmal memang check isteri Iqmal, anak Iqmal, Iqmal check satu-satu. Semua tak ada apa-apa, dengan satu luka pun tak ada, alhamdulillah. Tapi 2-3 hari lepas kejadian tu, wife Iqmal trauma, tak boleh dengar bunyi-bunyi hentakan. Even my baby pun tak boleh jauh daripada I. I nak pergi kerja pun dia selingi yang lain daripada yang lain. Iqmal faham lah sebab semasa kejadian tu, walaupun dia tak faham apa yang berlaku, tapi dia sedar apa yang terjadi masa kereta flip, langgar. Mungkin trauma ni akan berpanjangan, tapi Iqmal berharaplah agar dapat dihilangkan secepat yang mungkin lah sebab Iqmal nak meneruskan hidup. Even Iqmal nak tengok muka anak, Iqmal rasa bersalah. Hari-hari Iqmal rasa bersalah. Apa yang aku buat ni tak layak aku bertanggung sekarang tau. Iqmal rasa bersalah sangat. Mungkin masa je lah yang dapat menghilangkan semua benda ni lah. Kalau tengok situasi Iqmal time tu, memang Iqmal fikir anak, fikir isteri. Tapi dalam hati tu rasa bersalah sebab kita yang langgar kan. Kiranya Iqmal ada juga lah bersuah muka dengan dua pemilik kenderaan lain tu. Iqmal ada bersuah muka semasa lepas kejadian tu. Memang dua orang pemandu tu, abang tu memang datang jumpa Iqmal, tanya apa semua. Iqmal sendiri ada cakap maaf kepada abang tu. Bang, ada apa-apa jadi kat family ke, semua okey ke? Dia cakap semua okey dan alhamdulillah. Itu adalah perjalanan Iqmal nak ke kampung halaman kan. Selepas tu Iqmal sendiri dapat balik ke kampung halaman ke? Alhamdulillah ada satu pasangan tolong hantar ke Iqmal sampai ke rumah Iqmal. Terima kasih sangat kepada pasangan tersebut. Iqmal tak tahu macam mana nak berterima kasih kepada korang. Tak tahulah, terima kasih je lah Iqmal bercakap. Ada ramai juga yang mendoakan Iqmal sendiri kan. Tapi kita tak boleh tepis juga mulut-mulut cara halus ni yang mengatakan Iqmal ni sebagai seorang pemandu yang tak bertanggungjawab. Tahu rehat tak cukup tapi still juga nak gerak. Apa yang Iqmal boleh perkatakan dari benda tu? Kita nak jernihkan benda yang keruh ni. Iqmal ada buat satu permohonan maaf dekat Instastory. Tetapi ada pihak lain yang buat posting mengatakan Iqmal tak bertanggungjawab pada masa itu. Cuma kalau korang ada dekat tempat Iqmal, korang fahamlah apa yang Iqmal lakukan tu betul atau tidak. Dia memberi kesan tak kepada Iqmal sendiri selepasnya? Iqmal akan lebih berwaspada ke? Iqmal memang sangat ambil pengajaran dengan apa yang terjadi ni. Even sekarang ni, apa-apa yang Iqmal buat mesti ingat anak, isteri, ibu, ayah. It's a good thing, memberi perubahan kepada last Iqmal yang dulu macam tak kisah sangat, bawa laju, tak fikir anak apa semua. Allah uji tu sebab dia nak bagi kita hikmah. Iqmal dah dapat dah hikmah tu. Mungkin ada tak Iqmal nak cakap something kepada mungkin orang-orang yang still ada bertanggapan negatif terhadap Iqmal sendiri? Memang betul kesalahan Iqmal tu salah. Memang patut pun korang marah, korang caci, memang patut pun korang tegur Iqmal. Tapi jangan sampai menghina. Kalau ada yang masih tak puas hati dengan apa yang Iqmal lakukan, minta tolong direct terus kepada Iqmal. Kita cakap betul-betul, kita settlekan baik-baik. Tak perlu untuk buat spekulasi sendiri sampai merumitkan keadaan lagi lah. Kalau boleh cakap benda yang baik-baik je lah. Benda pun dah jadi, semua orang pun tak minta benda ni berlaku. Saya Iqmal Amri mohon maaf secara terbuka kepada mana-mana yang terlibat, kepada mangsa yang Iqmal langgar tu. Iqmal harap korang sihat, boleh teruskan hidup seperti biasa. Walaupun Iqmal tahu Iqmal sendiri trauma dan korang yang Iqmal langgar tu pun trauma, Iqmal sedar atas kesalahan Iqmal. Iqmal berdoa agar kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.